Sahabat Karma Indonesia, kali ini kita survei satu lahan strategis yang bagus di Gunung Salak. Banyak villa-villa di sini. Luasnya, nih lokasinya, ini batasannya. Nih, ini di atas sebenarnya lokasinya nih. Hampir flat. Sementara untuk kebun. Jadi batasnya sampai ini, sampai ini. Ya. Ini ya. Wah, ada pohon, ada pohon hanyuang semuanya. Hanyuang. Yang atasnya ada rumah Pak Haji yang dibikin tembok. Ini persegi ini mah. Persegi ya. Iya persegi. Ya. Batasnya ini gawir ini. Pas gawir ini. Gawir tenang. Nah, yang ini ini pinggiran ini. Oh iya, tetap kan kalau yang bawa mah enggak kan? Enggak ya. Enggak ya. Jalan. Ya Pak ya. Saya mau tahu berapa. Mau ini. Pas ya. Tawaran sih abang sama yang punya apa? Yang punya gaji berapa? Yang besar aja ya Pak ya. Ini teman-teman lahannya. Ada berapa meter? 1190 meter. Sertifikat ya? Sertifikat milik. Ada banyak pohonnya. Mau nih. Ini juga buat taman. Ambil apa teh mau pohon silakan. Apa? Mau pohon ambil 5 10 enggak apa-apa. Oh yang bagus. Nah, ini yang bagus ini, Bu. Ah, udah berbuah nih. Iya. Itu biar berbuah terus kasih apaan, Pak? Apa? Berbuah terus. Aku main di bumi. Ya, mungkin lah mengus asak bener tak parah teh. Itu terus iya nate. Oh, ikan sama saya itu teh. Dimakan. Enggak lebat. Berberi. Enggak kalau berbuah, biar berbuahnya lebat terus kasih apa, Pak? Hah? Kasih pupuk. Berapa sekali pupuknya? Wah, satu minggu kalau bisa mah yang bulan sekali. Yang pupuk yang hijau itu MPK. MPK. MPK yang lebih bagus itu MPK. Saya itu beli MPK. Panas itu, Pak. Seminggu sekali gitu. Iya, seminggu sekali bisa. Seminggu langsung kudu salah. Dikit pun panas sih kalau kebanyakan mati ini. Enggak mati ini juga dipanasin. Oh, so. Emang sengaja dipanasin, Pak. Kalau misalkan terlalu adem enggak berbuah. Oh, itu. Enggak berbuah. Enggak masih pupuk MPK-nya itu. Iya. Emang berapa? 10. Waduh. Iji ge. Iji ah nyating siji. 2 lah, 2. 3 ah, 3 ah. Buang buat itu. Pupuhan ada pupuhan. Pupuhan teras biar. Jujung lalap. Ai eta tangka cabe aya.